Oke, jumpa lagi di FC Channel. Kita mainkan lagi game Tekken 7. Kali ini kita bermain menggunakan Chun-Li beneran, bukan Chun-Li kostum. Tunggu bentar, kita setting dulu karena saya yang bermain jadi agak gagu. Oke. Kan jadi beda ya, jadi beda total dengan game Tekken. Tuh kan ultimate-nya Chun-Li beneran. Round 2 fight. Jurus terus signature Chun-Li. Watau. Watau. Cuma masih banyak kurang ada nih modnya. Kadang crash dan cutscene atau ketika udah selesai atau sebelum pertandingan itu gerakannya glitch, nggak jelas gerakannya. Kayaknya si membuat mod nggak buat itu gerakan kalau intro atau extro outro nggak saya. Sejauh ini normal masih sih, cuma yang saya rasakan ini transisi antara gerak sama bertahan ini agak delay gitu. Aduh, kok ini balik lagi ke aduh setting lagi. Kita skip aja kalau gitu. Oke, lanjut lagi. Kita pause lagi, kita setting lagi, ubah offsetnya. Jadi kekurangan mod ini kalau mau berubah harus di dalam permainan, di dalam game apa pertandingannya gitu. Gak bisa disetting dari menu atau di waktu main karakter. Itu dia yang bikin repot, dan sepertinya juga karena banyak tools yang dipakai jadi rada ngelag, atau karena saya ganti-ganti tab jadi ngelag. KO round 2 fight. Agak ganjil juga sih mati kalau di jurus kan, biasanya kalau XP nya habis langsung der KO. Kalau ini mah enggak, udah tepar baru KO. Round 1 fight. Apa ini King? By the way juga ini gak ngaruh ya, game ini difficulty-nya easy, medium, hard, kayaknya sama aja. Seingat saya dulu tuh Tekken 3, Tekken 4, Tekken 5, Tekken 6 itu easy sama medium sama hard itu beda banget terus. Kalau ini mah kayak sama aja, mau hard ya, mau medium, mau easy, semuanya susah semua. Sering defend. Loh, yang baca dikit kamar. Lah, kena lagi. KO. Round 2.
Nah ini Street Fighter tuh harusnya body-body karakternya kayak Tekken gitu. Oh, Street Fighter kan bodinya ada bengkak semua. Terutama paha sama lengannya itu udah bengkak banget. Mungkin ada yang suka, tapi saya gak suka. Oversize itu namanya. Round 1 Fight. Kalah. Ini moveset si Chun-Li ini ada di websitenya ya, website mode-nya. Jadi sangat berbeda sekali dengan yang ada di game untuk jurus dan segala rupa ya. Ini joystick kenapa sih ya? Kepencet terus atasnya gitu. Jadi lompat-lompat nggak jelas mulu. Jadi kan mau jurus jadi salah terus. Main game kayak gini tuh joysticknya harus sehat bener. Dan lebih bagus aja pakai RHP joystick yang bentuknya kayak papan gede itu. Karena kalau pakai joystick kecil tuh sering kepencet ininya nih, yang apa sih tuh, analog atau D-pad button-nya tuh sering kepencet lebih dari satu tombol. Jadi jurusnya gagal. Round 1 Fight. Ya, cuma yang ini sih joysticknya mana-mana aja sih kalau buat main PES. Gak tau saya yang error jarinya atau sering kepencet lebih dari satu tombol. Nah kan transisi antara jarang sama defense-nya tuh ada delay gitu. Jadi kadang udah defense tapi masih ke hit. Nah itu, barusan udah defend itu. ngapain ini? KO. Final round. Ada zombie. CPU-nya defend terus. Kalau medium beginner mana ada. Kemen hilang lagi di kamehameha aja. KO. You win. Oke, demikian aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalam. See you on the next videos. Kita cari lagi mod atau moveset yang lainnya. Goodbye.